どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman. So, ya, jadi di video kita kali ini ada banyak banget yang komen dari kemarin gue liatin, "Bang, main Project Hero, Bang, main Project Hero." Ya udah. Ya udah santuy, gue mainin cuy. Gue akan coba game ini ya. Sebenarnya gue ada rada-rada gimana gitu. Game Boku no Hero tuh sepengalaman gue main game Boku no Hero itu enggak ada yang bertahan lama sih biasanya. Cuman ya kita enggak tahu juga. Kita lihat yang ini aja teman-teman ya. Kalau gue lihat tadi pemainnya lumayan banyak sih ya. 4.000 5.000 orang lah ya. Jadi ya by the way kita langsung coba aja teman-teman. Ini ada customize, kita customize karakter kita dulu berarti ya. Alright, ini udah keren banget sih. Udah SpongeBob ya. Ada benar-benar udah bagus banget nih. Ini kenapa rambutnya begini aja, enggak bisa diganti lagi rambutnya Nani. Enggak bisa diganti anjir rambut yang ceweknya ini. Karakter gue emang disuruh jadi cewek anjir. Udahlah, ganti mukanya bisa nih. Udahlah gue jadi cewek aja teman-teman, sekali-kali kita jadi cewek ya. Gak pernah kan kita jadi cewek di satu karakter gitu kan, jadi hode gitu sekali lah. Oke. Kita cari yang mukanya cakep. Mukanya cakep nih. GG Gaming. Oke, let's go. Ini kalau dilihat-lihat mirip GPO ya. Iya gak sih? Mirip GPO loh kalau dilihat-lihat loh. Warna, aduh, tadi warna kulitnya udah bagus padahal, Pak. Tadi warna kulitnya udah bagus, jir. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Ya udahlah, gue pakai ini aja lah ya. Yang normal aja nih, nah yang ini nih, normal-normal aja lah ya. Ganti bajunya dulu, warnanya pink dong. Biar kayak cewek-cewek gitu ya. Nah, ini ungu, Cuk. Okay. Jadi kita udah dalam game-nya. By the way, ini grafiknya udah mentok dan ada lagu Imagine. Gimana matinya? M, oke, okay, setting matiin lagu, Pak. Music off, oke, okay, let's go. Kamera shake gue gak suka. Fast mode gue rasa gak terlalu nge-lag sih game-nya, teman-teman ya. Jadi kayaknya gak butuh-butuh fast mode banget sih. Kecuali kalau kalian main di HP ya. Gue gak tau nih bisa main di HP gak ya. Maybe bisa ya, gue gak tau juga sih. Ya karena ini bener-bener first impression. Jadi ya banyak yang gue gak tau dari game ini, teman-teman ya. Bentar, lari kayak gini. By the way ada kode-kodenya, Pak. Bentar, kok gue gak bisa shift lock. Ah, shift locknya gak dinyalain dong. Oke, okay, lari W dua kali, teman-teman. Ngedeski, wih gila ngedeski keren. Ini mirip-mirip GP. Oh anjir. Coba kita coba combatnya dulu. Ini NPC kan ya. Polis, kita coba combat ya. Anjir, langsung dipukulin dong. Buset. Buset dah. Santuy coy. Buset. Oke. Wah ini, iya nih, combatnya kayak GP. Oh anjir, combatnya kayak GP. Oh anjir, keren banget. Aduh anjir. Aduh. Oke. Ya anjir, combatnya keren sih. Gue suka sih combatnya sih. Gue suka combatnya ya. Blok. Aduh. Jago amat anjir. Udah kayak YBA lawan polisinya. Mati loh. Oke, let's go. Nah, ini pertanyaan gue sekarang, kita mau nge-spin quirk kita di mana, Pak? Ini ada kode ya. By the way, gue coba pakai kode dulu semua kali ya. Kodenya ada di halaman game-nya sih, teman-teman. Kalian bisa lihat aja di situ ya. Ini ada, kalau kalian mau lihat dari gue juga gak apa sih. Ini pertama rilis. Kode redeem, lalu ada 5K likes ya. Ini 5K like nih. Nah, 5K like. Anjir, gue dipukulin polisi, bayangin. Kopi. Aduh anjir, satu dulu cow. Gue lagi kode redeem. Wah dajal nih polisi. Woi, buset dah nih polisi. Apa sih, gue salah apa dah dipukulin mulu aja. No, kabur. No. Oh di sini ada reputasinya juga, Pak. Lihat nih, ada reputasinya ya. Kalian bisa jadi villain, bisa jadi hero ya. Gue pengen jadi villain lah ya, seperti biasa ya. Gue tidak mau menjadi hero gitu. Hero terlalu mainstream guys. Bentar, gue satu kali lagi nih kodenya nih. 500k visit. Ada dua lagi deh. Tiga lagi deh. Banyak, Pak, anjir kodenya. Oke, gue kira kodenya dikit tuh. Kodenya banyak nih, 25k like ya. Terus ada 20k like lagi nih. 20k likes ya. Lalu ada 15k likes, oke. 15k like, dan ini yang terakhir nih, 35k likes. Jangan lupa di like teman-teman game-nya ya. Kode invalid, Nani. Di. Tuh, gue like dulu game-nya. Gue like, gue favorit, gue like dulu. Nah, oke. Kok gak bisa anjir yang 35k like? Kode invalid. Gue gak tau kenapa dah. Oke, okay, sekarang pertanyaan gue, gimana cara kita nge-spin quirk? Itu kali ya. Wah, apa nih? Extreme. Apa nih? Nomu. Ada Nomu, Pak. Ada bos, Pak. Alright. Ada Nomu ya. Nih, deket sih. Tipak lah. Deket sini dong Nomu. Anjir, ada Nomu. Bayangin gak? Ada Nomu, Pak. Ini quirk club nih. Kita coba ya. Kita coba spin dulu ya. Quirk kita gak ada nih, teman-teman. Coba kita M. Lalu kita lihat status. Gak ada quirk sama sekali ya. Oke, kita punya skill point 3 sih. Gue masukin quirk mastery aja biar nanti quirk gue langsung ada skillnya kali ya. Ini gue gak tau nih naik levelnya pakai mastery apa mesti gimana nih. Ngomong ke siapa? Oh lo ya. Oke, sini nih.
Gross Grudy the Fruity. Oke, okay, let's go. Do you want to switch your quirk? Get ready. Oke. Okay. Let's go. Kita akan nge-spin quirk, teman-teman ya. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Spin gue banyak, Pak. Spin, lihat. Quirk gue quirkless anjir. Oke, okay, kita spin, teman-teman ya. By the way, yang legendary apaan aja ya? Hah? Legendary apaan aja? Bentar gue cek dulu ya. Gak ada. Sumpah, ngeceknya di mana lagi anjir, gue enggak tahu, Pak. Ya udahlah, kita coba aja spin. 1% Pak legendary, Pak. 1%. Mari kita dapat apa? Leech. Apa nih Leech? Leech ini ya teman-teman ya, apa sih kayak lifesteal gitu lah. Mungkin ya, soalnya Leech biasanya kan ya lifesteal gitu kan. Coba spin lagi. Legendar tuh barusan tuh. Quirknya si Will Hellflame anjir epic, Pak. Oke, gua pakai ini dulu lah. Udah gua pakai ini dulu ya. Gua pakai ini dulu sementara. Hellflame, Pak. Ada skillnya. Oke. Wah, ini skillnya pakai apa nih unlocknya nih? Oke, gua enggak tahu nih unlocknya pakai apa, teman-teman. Bentar ya, kita coba aja, oke. Kita coba dulu skillnya kayak gimana. Kita coba nih gebukin yang ini nih ya. Kita coba. Yang Flash Fire Fist. Wow, gila. Efeknya keren, Pak. Itu ada Nomu tuh. Nomu. Coba. Oh, ini Nomu nih. Kita gak kuat sih kayaknya sih kalau Nomu ya. Oke, ini jadi mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip ya game Boku no Hero pada umumnya sih, teman-teman ya. Ada villain, ada hero, udah gitu doang sih. Sesimpel ada villain, ada hero, ada quirk ya. Ada combat, udah gitu doang ya sebenarnya ya. Grindingnya susah nggak ya, kita coba. Anjing, kok gua arahin ke situ nggak kena image, buset. Santuy cuy. Kok nggak kena pukulan gua, anjir, sakit banget cuy. Kita coba. Flash fire, wis. Mantap lu 9, Pak, nggak ngeburn tapi ya. Nggak ngeburn tapi sayangnya coy. Tapi cooldown cepet banget loh. Nggak ada cooldown anjir. Ada cooldown nggak sih? Kita gak bisa liat cooldownnya anjir. Sumpah gak bisa ngeliat cooldownnya, Pak. Cooldownnya dimana dah? Gue bisa lagi nih. Tuh bisa lagi ya. Cooldownnya yang mana? Oh itu tuh yang ada cooldownnya tuh. Yang bar kuning ya. Yang bar kuning, Pak. Bukan, Pak. Itu combo anjir. Dimana anjir cooldownnya? Oke, okay. Efeknya sih keren sih. Gue suka sih. Combatnya juga keren ya menurut gue ya. Combatnya keren. Semuanya keren gitu kan. Cuman kalau gamenya cuman berputar-putar di grinding simulator kayak begini, gak bakal lama sih, percaya kata gue, teman-teman ya. Dia harus bikin sistem apa kayak mungkin bisa PvP gitu ya. Mungkin ada ranked-rankednya. Mungkin ada game modenya gitu biar seru ya. Karena ini grinding simulator doang sih kalau menurut gue ya. Ya seperti Boku no Hero pada umumnya. Bahkan yang waktu itu ada unik-uniknya aja bisa bikin quirk sendiri aja. Gak berhasil cuy. Yang Plus Ultra, kalian inget gak waktu itu gue pernah main Plus Ultra? Dia ada apa sih? Ada kayak sistem ngebikin quirk sendiri kan? Itu aja gak berhasil cuy. Naik level gue, Mak. Nice, level 2. Coba kita lo Nomu yuk. Let's go, lo Nomu sesuai apa sih? Mati lo Nomu. Mati lo. Nomu gak? Nomu gak bak aja. Buset, sakit banget. Gara darahnya anjir, darahnya mana cok? Maafkan tuh. Maka tuh, darahnya mana anjir? Nani, buset sakit banget. Tapi GG sih, combatnya sih gue suka banget sih. Mirip-mirip GPO anjir combatnya. Bentar dulu, ini gak berkurang darahnya apa gimana ini? Makan tuh flash fire fist gue. Oke, okay. Sini lo. Di. Ya, mati kah itu dia? Artinya kalau kayak gitu? Mati kah itu artinya? Atau apa, gue gak ngerti anjir. Mati kah? Di. Oh, gara-gara keluar kali ya. Dia ada jaraknya kayak teman-teman ya. Ada jaraknya kayak keluar dari sini gak bisa dia nih. Oke. Okay. Ya. Asik sih game-nya, seru sih. Cuman kalau grinding simulator ya, mohon maaf nih. Capek juga sih, walaupun efeknya keren sih. Gue akuin efeknya keren ya. Coba kita quest dulu deh. Mana officer ya? Sini nih officer tadi ya. Di polisi berarti ya. Officer polisi beda kali ya. Tandanya di mana anjir, gue gak tahu lagi. Lihat gak? Gak ada tanda misinya di mana, Pak. Ini harusnya sih officer nih. Harusnya ini nih, polis nih. Makan tuh. Di. Gak mau ngelawan gue dia anjir, di. Woi, lawan gue cok. Let's go, kita coba aja. Flash fire fist. Anjir, jadi kayak berasa Hiken gue anjir. Berasa Hiken anjir. Boom, Hiken. GG Gaming. Oh ya benar tuh, lawan polisi teman-teman ya. Oke, ini game-nya kayaknya gampang sih grindingnya teman-teman ya. Kayaknya sih gampang ya, karena ya level gue aja langsung naik tanpa quest sama sekali itu tadi. Makan tuh anjir.
Dan lawan NPC juga enggak terlalu susah sih. Tuh lihat ya. NPC-nya sih enggak terlalu susah juga, gampang di lautnya anjir. Kalau kalian udah punya Quark sih GG tuh. Bahkan yang skill gue tembus blok anjir. Skill Hiken gue tembus blok nih tuh. GG tuh aja skill. Let's go sekali lagi. Gak ada cooldown-nya apa gimana sih anjir, gue bingung dah. Sekali lagi coba, cooldown-nya yang mana sih? Gue gak ngerti anjir. Cooldown tuh, cooldown cepet banget anjir. Kayak cuman 4 detik apa? Gila GG sih, coba gebukin dia nih. Berantem sih. Lucu banget anjir gebukin itu. Sumpah. Flash fire fist. Let's go. Langsung bisa lagi nih. He can. Anjir, enggak mau. Let's go. He can. Lihat kan? Naik level gampang, coy. Jadi gue enggak tahu sih ini apa ya? Grinding simulator tapi tidak terlalu susah sepertinya. Oh, ada tuh, ada tandanya tuh. Ada tanda quest-nya ternyata ya. Tuh ada tandanya tuh di atas ya. Gue kira enggak ada gitu kan. Aduh, ini gue spin aja enggak ya buat dapetin legendary. Tapi sayang, Pak, health flame epic anjir, 4% doang ini, gila. Apa gue simpan dulu ya? Kalian komen di bawah, cuy. Kalian pengen lihat, pengen gue showcase ini dulu apa enggak, cuy? Kalau kalian pengen gue showcase health flame, gue bakal naikin dulu nih health flame ya. Baru ntar gue dapetin legendary lainnya ya. Tadi gue udah ketahuan legendary satu ya. Half Hold sama Half Ice itu punya Todoroki ya. Sama satu lagi One for All kalau enggak salah. Itu punyanya si All Might. Tapi gue belum tahu lagi yang lain apa legendary-legendarinya ya. Oke. Oke. Kita coba aja kali misi lagi kali ya. Ini gimana sih, gue bingung udah cuman kayak sih cuman grinding simulator doang sih. Coba lagi nih. Lagi kan tuh kan. Ya ini grinding simulator sih teman-teman ya. Kalahin officer lagi ya, bandit beater lah, bandit beater simulator lah. Kita coba quest yang itu yuk. By the way, gue udah jadi villain nih. Minus 13 aja gue langsung villain, Pak. Otnya gede banget anjir. Ada store-nya. Apa tuh store-nya tuh? Kita lihat dulu yuk. By the way, ini naikin itunya gimana caranya ya? Naikin skill-skill ini ya. Oke, ini kah? Oke. Oke, bener ya, pakai ini teman-teman ya. Ini kalau kalian bisa lihat nih ada naik-naik gini nih, apa nih? Apa ungu-ungu kayaknya itu nih, apa sih? Kayak syarat kalian bisa nge-unlock deh. Ya Jetbun nih kalau udah bentuk ntar bisa nih. Oh, gitu caranya. Oke. Oh, dia apa nih? Nanda toh? What is this? Money bag? Money bag? What is this money bag, man? Ini quest kayaknya deh. Kayaknya quest sih kayaknya ya. Kayaknya sih. Bentar kita coba ke store dulu, kita lihat ada apa di store-nya. Mungkin ada aksesoris-aksesoris anjir kayak game Boku no Hero yang waktu itu, coy. Gue inget apa ya yang mapnya begini juga mirip banget teman-teman, tapi gue lupa namanya. Saking kebanyakannya game Boku no Hero, tau gak sih? Terus game-nya tuh gitu-gitu doang gitu. Jadi kayak bosen gitu loh grindingnya anjir. Coba gue ke quest yang ini, ada ini gak sih? Ada requirement-nya gak sih? Harusnya ada ya. You need to be level 50. Oke, berarti ada ya. Ini levelnya berapa maksimum ya? 100 kah? Kotanya sih oke sih, biasa aja sih. Itu ada store, tapi gue gak ngerti store apa ya. Gak ada apa-apa store dalamnya, Pak. Tadi kita udah masuk kan? Gak ada apa-apa anjir store-nya. Malah kita di sini ada hero-hero kayak gini. Coba gue lawan lah. Coba kita lawan hero-hero kayak gini ya. Onyx boss. Mampus Onyx bok. Darah tuh luat anjir. Anjir, darah gak berkurang, Pak. Kabur. Darah gak berkurang anjir. Kiken. Oh, berkurang sih. Berkurang tapi susah banget, Pak. Anjir, lama banget, Pak. Oke, ya, ini kabur. Gak bisa. Kabur. Ya, ini game-nya kayaknya masih baru banget sih, teman-teman ya. Ntar kita lihat aja kali game-nya ke depannya kayak gimana ya. Harusnya sih jadi bagus sih. Itu tempat apa ya? Bentar, gue cek dulu. Harusnya sih game-nya sih kalau di-update terus jadi bagus, teman-teman ya. Ya, jadi itu dia untuk first impression gue, teman-teman ya. Tentang game ini. Project Hero namanya ya. Ya, dari yang gue lihat sih, ya ini kayak game-game bandit beater pada umumnya sih. Kayak game Boku no Hero yang udah ada lah sebelumnya, teman-teman ya. Begitu-begitu doang gitu. Oh, itu apaan, Pak? Wah, apaan tuh anjir? Kayak cebat. One for all kah? Ada nyala-nyala rainbow-rainbow-nya gitu, coy. Coba kita lihat ya. Itu kayak one for all deh, bener deh. Iya, bener tuh one for all tuh kayak itu. Anjir, keren banget, Pak. Gila. Ya, ini one for all. Ya, ini one for all banget nih. Suaranya sih suara one for all ya. Tuh. Oh, ternyata one for all-nya tuh one for all-nya Deku, anjir. Bukan one for all-nya si All Might ya. Punya Deku ternyata, guys. Coba kita ini. Makan lu. Gue bantuin. Tenang, gue bantuin. I'll help, don't worry. Dia juga villain. Gue bantuin. Tenang. He can. Anjir. Kenapa gue, cok? Jangan pukul gue, cok. Gue temen lu, cok. Seru juga. Seru sih game-nya sih. He can. Mampus gue, he can. Anjir, gak mati-mati gila nomunya. Darahnya banyak banget, jir. Lagi. He can. Geblek. Minggir, cok.
Imagine. Gue diserang. Anjir. Gila. Hiken. Anjir. Buset yang one for all sakit banget cu. Ampun bang. Bang itu pukulin omunya bang. Bang. Hiken. Tuh gue hiken lagi tuh. Anjir kok dia pukulin gue sih. Anjir. Hiken. Gue dipukul orang. Gue dipukulin dong anjir. Ah gue dipukulin. Ah gue dipukulin. Diam cu. Kenapa lu pukulin gue bantuin lu anjir. Hiken. Dipukulin Nomu dia, bye. Dipukulin Nomu, bye. Gue kabur lah. Oke. Anjir, game-nya seru. Game-nya lumayan seru sih. PvP-nya lumayan seru, teman-teman. Ya mirip-mirip PvP GP. Oh, anjir, dia ngamuk, Pak. Ampun, Pak. Kabur. Oke. Okay. Ya, itu dia kayaknya untuk video kita kali ini, teman-teman. Seru sih, seru ya. Seru sih. Kayaknya gue akan mainin sih. Karena ya, paling buat showcase-showcase doang sih, teman-teman ya. Karena emang masih sedikit juga kayaknya quirk-nya. Jadi kayaknya gampang untuk grindingnya. Ini kalian lihat aja nih. Gue baru naikin dikit aja dia udah naik segini coy. Padahal gue masih level 4 loh. Tuh. Gue baru naikin sedikit quirk mastery. Tapi ini udah mau kebuka nih. Ini semua hampir mau kebuka. Ini udah setengah nih flame explosion nih. Jet burn bentar lagi kebuka nih. Harusnya sih grindingnya gak susah ya. So ya. Nanti kalian tungguin aja untuk video-video selanjutnya teman-teman. Untuk Project Hero ini ya. Dan sekali komen cuy. Komen di bawah cuy. Apakah kalian pengen lihat yang hell flame ini? Apakah gue harus spin aja? Spin untuk dapetin legendary. Kalian komen aja ya. Oke. Okay, thank you semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka. Dislike kalau kalian suka. Subscribe jangan mau, gak usah jawab. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.